Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Proyek Baru Channel, senang sekali bertemu kembali bersama kami di sini di Proyek Baru Channel, channelnya Proyek Baru. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menitipkan beberapa pantun buat Anda semuanya. Penasaran ya? Nah, pantun itu adalah berbunyi, salam hangat membawa manfaat, salam sayang buat semua. Selamat datang di MTQ Langkat, MTQ yang ke-55. Next, sangatlah enak makan ubi kayu, kalau di luar negeri pakai barbecue. Selamat bertemu di Proyek Baru, kali ini di kegiatan MTQ. Nah, yang terakhir, di Pematang Jaya makan ikan. Makan ikan namanya tenggiri. Selamat menyaksikan Abang dan Puan tayangan video berikut ini. Nah, rekan Proyek Baru Channel, ribuan warga Langkat dari beragam suku dan agama bercampur baur memeriahkan pembukaan MTQ ke-55 yang dipusatkan di lapangan desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, yang menjadi bukti bahwa Langkat adalah tetap sebagai negeri bertuah dan religius, negerinya para ulama. Ajang pencarian kori dan koria terbaik di negeri bertuah ini diikuti oleh 24 kafilah utusan dari 23 kecamatan di Langkat serta satu kafilah khusus dari PT LNK. Rekan Proyek Baru Channel, pelaksanaannya melibatkan 837 orang yang terdiri dari 88 panitia LPTQ dan Dewan Hakim serta 750 peserta dan ofisial. Adapun cabang MTQ yakni adalah MTQ tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, Tartil Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khatil Quran, Hifzil Quran yang terdiri dari 1 juz sampai 5 juz, serta 10 juz ke 20 juz hingga ke 30 juz. Oke, next. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di tahun 2022 ini mengusung tema melalui MTQ Bangkit Bersama Wujudkan Langkat yang Religius, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membina potensi generasi muda untuk menjadikan generasi beriman, berilmu dan tentunya berakhlak dong. Rekan Proyek Baru Channel, suasana acara tambah berkesan bagi peserta. Karena apa? Karena acara tersebut dilaksanakan di daerah bibir pantai batas antara Kabupaten Langkat dengan Aceh Tamiang. Tentunya menambah asri dan betah bagi seluruh kafilah. Di akhir acara penutupan, panitia mengumumkan para kafilah yang mendapatkan juara umum di MTQ ke-55 ini, yaitu sebagai juara umum pertama diduduki oleh Sawit Seberang, juara umum kedua PT LNK, ketiga Padang Tualang, keempat Tanjung Pura, kelima Secanggang, dan yang terakhir juara harapan ketiga atau juara enam yaitu Kecamatan Wampu. Nah, selamat kepada para pemenang. Semoga saja menjadi generasi terbaik bagi kemaslahatan umat. Tetap cinta Al-Quran dan tentunya dapat memaknai isi kandungannya. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Tetap di Proyek Baru Channel, channelnya Proyek Baru. Dedi Destian dan Mawardi Surbakti mengabarkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.